Salam sukses. Pidato Fahri Hamzah yang sangat memukau para audiens akademisi bersama Prabowo dan Jokowi. Betapa sumringahnya Prabowo mencermati kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Tampak kebanggaan dan kebahagiaan Prabowo pada Fahri Hamzah, hingga berkali-kali juga Prabowo memberikan tepuk tangan dan tertawa yang sangat bahagia. Salah satu dari isi pidato Fahri dalam forum akademis ini yang menarik buat saya adalah saat Fahri mengatakan bahwa pidato Prabowo persis pidato bapaknya, yaitu Pak Sumitro, yang pada saat itu dihadiri juga oleh Presiden Soeharto pada tahun 1984. Lalu seperti apa isi pidatonya? Inilah videonya. Insya Allah jalan menuju ekonomi Pancasila mendayung di antara dua karang. Ekonomi baru yang kita akan gunakan untuk memperbaiki keadaan kita, terutama ketimpangan, akan menemukan jalannya kalau Pak Prabowo memimpin kita semua. Saya hanya mengusulkan dua hal di bidang ini, Pak Prabowo. Yang pertama adalah memang perlu ada penerjemahan teoritis yang lebih kuat. Dan saya kira kita banyak ekonom yang bisa melakukan itu. Karena ini bukan pikiran baru. Tadi saya katakan Bung Hatta menyatakan itu. Beberapa guru besar menulis tentang itu. Ya, tadi saya katakan Pak Jimli juga menulis tentang itu. Bagaimana mengkonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter dan fiskal yang lebih real, saya kira itu tantangan teoritis yang harus kita kerjakan. Dan tadi tim yang disebut oleh Pak Prabowo tentu akan berbicara menuntaskan ini sebelum masa 2024 nanti. Meyakinkan kepada pemain besar bahwa jalan tengah, ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat. Saya mengatakan ini karena dari forum ini saya tidak melihat ada wakil dari pemain-pemain besar ini, Pak Prabowo. Kebanyakan kita ini UKM di sini, saya lihat ini. Tapi saya khawatir kalau yang besar ini salah paham kepada Pak Prabowo, nanti mereka takut kehilangan hartanya. Katakan kepada mereka, ekonomi Pancasila jalan tengah bukan tentang mengerdilkan yang besar, tetapi dengan menguatkan tulang punggung masyarakat banyak kita. Karena itu adalah basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan. Ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton. Karena itu saya mengapresiasi terminologi yang dilahirkan oleh Pak Prabowo tadi. Mungkin ini terminologi yang secara keras dinyaringkan malam ini dan akan menjadi terminologi politik dan juga mungkin terminologi akademik, yaitu Jokowinomics. Saya lebih baik mengatakan, Pak Prabowo, Jokowinomics itu adalah, kalau kita mau lengkapkan, karena di antara semua anggota kabinet yang saya lihat agak matang memberikan argumen kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowinomics adalah Prabowonomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019, ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata pada waktu itu belum ada COVID, pada waktu itu kita belum tahu akan ada perang Rusia-Ukraina, pada waktu itu ketegangan Laut Cina Selatan atau krisis ekonomi belum seperti sekarang melanda beberapa dunia.
Tetapi kemudian alhamdulillah, dua tokoh terpanggil jiwanya untuk mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi besar, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa yang menyebabkan kita lolos dari krisis, menghadapi COVID, bahkan sekarang ini kita menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global karena perang, adalah karena dua orang ini menurut saya mendapat hidayah dari Allah untuk menyatu. Itu tidak gampang, Pak, dan jangan dianggap main-main. Kita sebagai bangsa ini punya catatan, Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Bahkan saya mengatakan, saya melihat di dalam sejarah dari generasi kepemimpinan terputus. Bahkan kalau dari zaman penjajahan dulu atau dari zaman feodal dulu, bahkan sisa-sisa kerajaan kita hilangkan. Dari penjajahan dulu, kemarin ada saya lihat ada riset di media tentang kenapa sisa-sisa Belanda di Indonesia nggak ada. Bahasanya tidak dipakai, padahal katanya menjajah 350 tahun. Putus. Orde lama ke orde baru, putus. Presidennya juga dalam pesakitan. Orde baru, putus. Kita tahu, kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno nggak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian, putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita song-song masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus, secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowi-nomics adalah Prabowo-nomics. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga, secara langsung atau tidak langsung, menginspirasi kembalinya koalisi besar. Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, dari Pak Harto ke kita putus, Pak. Bahkan juga dari Bung Karno putus. Waktu Pak Harto turun tidak ada proses pewarisan yang mantap, sehingga kita bertengkar. Generasi kami angkatan 98 tidak paham dengan orang-orang tua kita, sehingga kita bertengkar, pecah kita. Kita mulai banyak hal dari nol. Bahkan Pak Prabowo adalah manusia sejarah yang menyaksikan dari dekat. Dan beliau juga menjadi salah satu yang merasakan bagaimana keterputusan ini tidak baik bagi kita semua. Dengan segala apa yang beliau rasakan. Kemudian kita melihat contoh di negara di sekitar kita, Pak. Tadi kita lihat Pak Harto. Kita lihat Pak Mahathir di Malaysia. Ada forum seperti ini, forum UMNO, Barisan Nasional, orang-orang nangis minta beliau terus. Tapi beliau tanpa mempersiapkan satu kaderisasi dan regenerasi, beliau mundur. Ketika mundur, semua penggantinya dikritik. Yang mengantarkan beliau suatu hari kembali menjadi Perdana Menteri. Dan berakhir begitu cepat. Jadi tidak ada proses yang mulus. Mudah-mudahan Pak Anwar sekarang yang mimpin bisa memimpin rekonsiliasi bangsanya. Karena hasrat untuk bertengkar ini kuat di kita, Pak.
Terutama anak-anak muda nih, pengen bertengkar aja kerjanya. Nah, ada contoh Lee Kuan Yew yang mengatur waktu Goh Chok Tong, kemudian Chin Lung mulus berjalan. Ada visi tentang keberlanjutan. Ada gagasan tentang bahwa kita memang punya perbedaan, tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita, dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas. Tadi Pak Amran mengatakan superpower baru, kebetulan Gelora pakai superpower baru, Pak. Ya mirip-mirip lah itu. Jadi menurut saya 2024, menurut saya pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Yang terakhir saya ingin bilang begini, Pak Prabowo. Waktu saya kecil, Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan, Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang, Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Sehingga seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti enggak ada lawannya, Pak. Ya. Nanti, ya kan? Ini lawan kotak kosong nanti nih Pak Yusril. Gimana nyari konstitusinya jadi Pak Yusril, Pak Jimli, susah nanti. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman, dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini alhamdulillah melihat apa yang terjadi sekarang ini, besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar, Pak. Mudah-mudahan lancar jalan Bapak insya Allah menuju kepemimpinan untuk Indonesia yang kuat, karena insya Allah kita akan menjadi superpower baru di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.